هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bergema indah laungan azan, tajuk tazkirah menuju kejayaan. Apa kabar kawan-kawan semua? Sehat ke tidak tuh? Menunaikan salat fardu 5 waktu sehari semalam adalah rukun Islam yang kedua. Firman Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan kepada kita akan kewajiban menunaikan sholat fardu bagi orang-orang Islam. Namun, mengapa agaknya ya kawan-kawan, seruan menuju kejayaan ini semakin dipinggirkan? Coba renungkan, antara bermain game di handphone dan segera mendirikan sholat, mana satu yang menjadi keutamaan? Ala mama ni, orang tengah main ML ni, kejap lagi orang solat lah. Tengok, kan dah kalah dah. Sahabat, dalam sirah perjalanan Isra' dan Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan sesungguhnya orang yang meninggalkan solat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakar. Mereka akan disiksa dan dalam api yang marak membakar. Kalau dahulu waktu PKP kita tidak dibenarkan untuk menunaikan solat berjemaah di masjid, kini masjid telah dibuka semula. Kalau dahulu solat jarang-jarang, sekarang sudah boleh rapat-rapat sedikit. Lalu, mengapakah kita masih kadang-kadang bersolat di masjid? Dalam sebuah hadis Mu'az bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus solat." Maksudnya, pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat Imam Ahmad ini menerangkan kepada kita bahawa menunaikan solat fardu adalah tiang kejayaan agama Islam. Nah, seandainya kita mendirikan solat, bermakna kita telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan solat, bermakna kita telah meruntuhkan agama. Oleh itu, kawan-kawan, marilah kita menunaikan solat fardu kerana ia adalah syarat utama kejayaan di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi pada fasa endemik ini, kita perlu bangkit bersama untuk menuju kejayaan. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita, Nabi Muhammad, Tuhan kita, Allah yang satu. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita, Nabi Muhammad, Tuhan kita, Allah yang satu. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.